إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatul Firdaus. Berikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama pelajari tentang perkara agama kita. Dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal kehidupan kita di dunia, terlebih bekal kehidupan kita di akhirat nantinya. Dan itu adalah merupakan kehidupan yang sejatinya. Pada kesempatan yang lalu, kita telah masuk pada bab Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal al-ghulu fi salihin. Bab yang datangkan oleh musannif rahimahullah ta'ala Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, yaitu bab tentang apa yang datang bahwasannya sebab kekufuran Bani Adam dan sebab meninggalkannya mereka agama itu adalah dikarenakan al-ghulu fi salihin, yaitu karena melampaui batas pada orang-orang saleh. Kita telah membaca ayat dan hadis yang datangkan oleh penulis, yang namun kita belum menyelesaikannya dan kita akan lanjutkan dari apa yang datangkan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man tabi'ahum ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Qala musannif asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimallahu ta'ala wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana 'abdun wa qulu 'abdullah wa rasuluhu akhrajahu. Jazakallahu khair wa barak fik. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa an Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan Umar di sini adalah Umar bin Khattab ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi Amirul Mukminin, itu Amirul Mukminin, ini khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, wa abdul sahabah ba'da siddiq, dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang mulia setelah as-siddiq, yaitu setelah Abu Bakar as-siddiq. Ustushida fi dzilhijjah, beliau yang meninggal dalam keadaan mati syahid yang karena ditusuk, ya, sebab ditusuknya oleh Abu Lu'lu' al-Majusi
ya, ketika beliau menghadiri sholat subuh, ya, kemudian dari hal tersebut, ya, akhirnya beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Jadi beliau, ya, adalah khalifah atau Amirul Mukminin yang disebut dengan Amirul Mukminin, ya, Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat yang dahulunya, ya, termasuk dari orang-orang musyrik, kemudian masuk ke dalam agama Islam dan menguatkan agama Islam. Hingga ini adalah merupakan termasuk doanya Rasulullah SAW yang dikabulkan oleh Allah SWT, bahwasanya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab khasah. Ini ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, muliakanlah agama ini dengan keislaman Umar bin Khattab. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad. Dan juga yang beliau adalah sahabat, termasuk sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga ketika Rasulullah SAW di tempat tinggalnya, kemudian masuk Abu Bakar As-Siddiq, kemudian datang setelahnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin untuk masuk. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Dalam hadis Bukhari, ya, iftah lahu, yakni bukakan untuknya, kemudian berilah kabar gembira kepadanya dengan surga. Ini termasuk, ya, sahabat yang dijamin masuk surga atau dikabarkan dengan kabar, ya, gembira bahwasannya beliau adalah termasuk penduduk surga. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, setan takut akan Umar bin Khattab yang memilih jalan lain, ya, dibanding, ya, dia harus berpapasan dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini di antara keutamaan Umar bin Khattab yang Rasulullah SAW mengabarkannya, waladhi nafsi biyadih malakiyak asyaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya setan berpapasan denganmu, maka ia akan mencari jalan yang lain selain jalan yang engkau lalui. Bagaimana dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian di antara nasihat beliau radhiyallahu anhu yang diabadikan atau yang telah dicatat oleh para ulama, bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan, inna qaumun, sungguhnya kita ini adalah suatu kaum, azzanallahu bil Islam, yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sekalian dengan agama Islam. Falan naltamis al izza bi ghairih, ya, dan tidak ada lagi kemuliaan selain Islam. Di seorang yang menghendaki kemuliaan, ya, maka dia, ya, dia masuk ke dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan. Dan juga di antara yang dikatakan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, inna dunya hadirah khulwah, sungguhnya dunia ini hijau lagi manis, yaitu menggiurkan. Faman akhadaha bihaqqiha, siapa yang mengambilnya sesuai haknya, kana kumna ayyubairik lahu fiha. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dengannya. Wa man akhadaha bi ghairi dzalik, dan barang siapa yang mengambil dengan selainnya demikian itu, kana kal aqil alladzi la yasba. Maka dia seperti seorang yang tidak akan pernah kenyang. Ini sebagaimana disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah.
Ini di antara keutamaan Umar, dan ini hanya sedikit sekali. Ya, di sana apabila ya kita ingin mengupas, tentunya bisa menjadi satu ya pelajaran ya untuk menyampaikannya, bahkan mungkin lebih dari itu. Ya, karena banyaknya keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, la tutruni kama atratatin nasara ibna Maryam, kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Beliau Rasulullah SAW bersabda, la tutruni, ya janganlah kalian, la tutruni, al-itra' itu adalah mujawazatul had, yaitu melampaui batas, filmadah yang dalam memuji, wal kadzifi, dan juga dalam ya berbuat kedustaan, ya fihi, dalam suatu perkara. Di sini Rasulullah SAW berpesan ya kepada Umar, dan ini adalah pesan untuk umatnya, la tutruni, ini janganlah kalian melampaui batas kepadaku sebagaimana kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara telah melampaui batas kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdun, hanya saja aku ini adalah seorang hamba. Faqulu, ini lalu ya katakanlah, ucapkanlah, maka ucapkanlah Abdullahi wa Rasuluh, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini yang dilarang di sini adalah mubalaghah fil madah, ya, yaitu berlebihan dalam muji, wal ghulu, ya, melampaui batas dalam pujian. Bahkan apabila seorang itu berbuat kedustaan, ini juga termasuk yang dinamakan al-itra, ya, namanya melampaui batas. Kemudian disebutkan, ya, sebagaimana ini yang terjadi dari orang Nasara, yaitu sebagaimana mereka telah berbuat ghulu pada Nabi Isa alaihissalam, hingga mendakwahkan, hingga menyerukan ya pada Nabi Isa alaihissalam yaitu al-uluhiyah, ya bahwasanya Nabi Isa adalah ya Allah, dan juga bahwasanya Nabi Isa ini adalah anaknya Allah. Ya, ini diantara ghulu atau tindakan pelampauan batas terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dikatakan akhrajah, ya, keduanya telah mengeluarkannya. Ini mengeluarkan di sini. Dan yang benar ya bahwasanya di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari saja yang meriwayatkan. Ya, sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin yang juga menyebutkan bahwasanya di sini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan tidak didapati ya dalam ya Sahih Muslim. Begitu pula ya pensyarah yang lainnya menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah ya hadis Bukhari saja. Ini tafarrada bihi ya Imam Bukhari rahimahullah taala. Dan larangan ini ya, larangannya adalah merupakan larangan umum. Larangan secara umum dan mencakup apa yang menyerupai dari hulunya atau melampaui batasnya orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam dan apa yang di bawahnya. Ya, dan dikatakan di sini ya itu bahasanya diserupakan ya dengan orang-orang Nasara yang telah melampaui batas pada Nabi Isa. Karena mereka telah menjadikan ya Nabi Isa alaihissalam ya sebagai Tuhan ya atau anaknya Tuhan. Maka larangan di sini apa? Ya, janganlah engkau melampaui batas dalam memujiku, wala tasifuni, dan janganlah kalian mensifatiku, bima laisa fiya minas sifat, dengan apa yang tidak ada padaku dari sifat-sifat. Tabtaghuna bidzalika madhi, kalian menginginkan yang mereka itu memujiku, kama ghalatin nasara ya fi Isa hatta idda'u fihi ar-rububiyah wal uluhiyah, sehingga
ya orang-orang Nasara, ya atau sebagaimana ya kalian menginginkan yang demikian itu adalah memujiku sebagaimana telah melampaui batas orang-orang Nasara pada Isa, sebagaimana atau hingga mereka itu apa menyerukan pada Isa alaihissalam, Isa alaihissalam yaitu ar-rububiyah wal uluhiyah, yaitu sifat rububiyah ya pencipta, pengatur, pemberi rezeki, dan uluhiyah itu adalah ilah yang berhak disembah. Ini sebagaimana disebutkan ya dalam syarah Sahih Bukhari ya karya Ibnu Battal rahimahullah taala. Kemudian kita akan membaca dari apa yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu taala, wa qulu abdullahi wa rasuluh. Itu apa? Katakanlah Abdullah wa rasuluh. Ya katakanlah itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengatakan Abdullah wa rasuluh. Itu yaitu sifuni, ya sifuni. Itu sif ya karena ini jamak, maka apa? Ya sifuni bidzalika kama wasafani bihi rabbi. Maka sifatilah kalian terhadapku yang demikian itu kama wasafani bihi rabbi. Sebagaimana Rabbku telah menyifati dengannya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahasanya Rasulullah sallam ya adalah hamba dan rasulnya. Ya. Dan ini ya perkataan beliau innama ana abdun ya ini adalah merupakan termasuk ketawadukan Rasulullah SAW. Ya, bahasanya apa? Beliau mengatakan laisa li milkun ya milku rububiyah syai'un. Ini bahasanya apa? Tidak ada padaku itu dari ya rububiyah, yaitu memberikan pengaturan, meri rezeki, menguasai. Wala min haqqil uluhiyah nasib. Begitu pula Rasulullah SAW telah menegaskan tidak ada padaku dari hak apa? Yaitu disembah. Wala ayu syai'in bima yahtassu bihillah. Dan tidak pula apapun ya, perkara apapun yang Allah Subhanahu wa taala itu dikhususkan dengannya. Jadi Rasulullah SAW telah mengakui. Maka salahlah ya orang yang kemudian melampaui batas ya kepada Rasulullah SAW hingga ya mencari berkah atau ya meminta kepada Rasulullah SAW dengan memanggil dengan ya istighosah, yaitu ya Rasulullah, pada Rasulullah SAW telah wafat. Ini diantara ya bentuk ya kesalahan besar bagi orang yang memanggil Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, bahkan diantara mereka yang meyakini bahasanya apabila diadakan ya suatu acara ya kemudian Rasulullah SAW hadir ya tampak darinya apa bekas tapak kaki ya Rasulullah SAW itu di bagian misalnya ada ya di situ tanah atau pasir, kemudian tampak bahasanya Rasulullah SAW ya datang di tempat tersebut. Makanya diantara ya kedustaan yang dilakukan oleh sebagian kelompok terhadap Rasulullah SAW dan termasuk bentuk ya ghulu ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena Rasulullah SAW telah menyatakan ya dirinya bahwasanya Rasulullah SAW ya itu adalah termasuk hamba dari hambanya Allah Subhanahu Wa Taala dan rasul dari rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kesesuaian ya hadis ijmalan yaqulu sallallahu alaihi wasallam la tamdahuni, yaitu janganlah kalian puji aku ya, kemudian apa fataghlu fi madhi, kemudian kalian melampaui batas dalam memujiku kama ghalatin nasara, sebagaimana orang-orang Nasara telah melampaui batas pada Isa alaihi salam fadda'u ya fihi al-uluhiyah, kemudian ya menyatakan ya bahwasanya pada Nabi Isa alaihissalam itu terdapat uluhiyah, itu sebagai apa? Ilah, sebagai Tuhan. Ya karena mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu apa? Ilah. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak ya Allah. Ya mengatakan seperti itu. Ya. Inilah a'du an akuna 'abdan lillahi wa rasulan minhu. Ya sungguhnya aku ya tidaklah melampaui ya aku itu apa ya dari
seorang hamba dan apa? Seorang hamba Allah dan juga seorang rasul ya darinya. Maka fasifuni bidzalik, maka sifatilah aku dengan yang dengan itu, wala tarfa'uni, dan janganlah kalian angkat aku fauqa manzilati, ya di atas kedudukanku, allati anzalani Allahu, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kedudukan kepadaku. Ya, kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah hamba dan utusannya, bukan lebih dari itu. Ya, di antaranya yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah ya adalah juga ya sesembahan. Ya, Rasulullah SAW itu juga sembahan yang mereka apa sampai sekarang sampai memanggil ya dengan ya ya istighatsah, yaitu ya Rasulullah, ya Rasulullah dan yang semisalnya. Kemudian munasabatul hadis lil bab, bahwasanya Rasulullah SAW naha anil ghulu fi haqqih, bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari melampaui batas pada haknya Rasulullah SAW dengan memberikan kepadanya syai'an min khasa'isi rububiyah, yaitu dari ya suatu dari perkara atau khususan dalam hal rububiyah. Jadi rububiyah itu apa? Ya Allah sebagai Rabb, ya Allah pencipta, Al-Khaliq, Allah sebagai apa? Al-Mudabbir, yaitu apa? Pengatur, atau Ar-Razik, Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki, atau Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki. Ya, apabila ini ya diberikan ya kepada Rasulullah SAW, ya maka Rasulullah SAW telah berpesan dan melarang untuk melakukan hal tersebut. Maka dari sini apa? Mimma yadullu ala tahrimil ghulu, perkara yang menunjukkan akan keharaman ghulu. Wa annahu yuhdi ila syirik, bahwasannya ghulu itu akan menghantarkan kepada kesyirikan. Kama ahda bin Nasara fi haqqi Isa, sebagaimana telah mengantarkan ya kepada Nasara ya, yaitu pada apa yang mereka lakukan pada haknya Nabi Isa alaihissalam, ya, sehingga mereka apa menyembahnya, sehingga ya orang-orang Nasara itu adalah ya menyembah Nabi Islam ya, Nabi Isa alaihissalam. Ya, juga diantaranya disebutkan dalam syarah yang lain bahwasanya Rasulullah SAW ya melarang dari hulu ya dalam haknya itu memberikan itu tadi kekhususan dari rububiyah dan uluhiyah. Ya, kekhususan dari uluhiyah dan rububiyah. Kemudian ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa dipetik dari hadis? Ya, siapa yang baca? Ya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, hadzallahu ta'ala ma yustafadu minal hadis. Al-ula tahrimu mujawazatil haddi fi madahin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ikhrajihi min da'iratil ubudiyyati li anna dhalika huwa syirku billah. Iya, itu haramnya tentang melampaui batas, itu melampaui batasan dalam memuji Nabi alaihi salatu wasallam ya, dan mengeluarkannya ya dari ya apa, dari ubudiyah, itu dari putaran ya, dari lingkaran ubudiyah, itu penyembahan ya, karena yang demikian itu adalah merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus as-saniyah syiddatu nashihi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Iya, yang kedua adalah syiddatu nushihi ya sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa, nasihatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat ya kepada umatnya. Ini karena beliau mencintai umatnya. Ya, sehingga ya beliau di sini ya mengingatkan supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, karena sebagaimana dikatakan Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala bahwasanya annal hukuk ya salah satu aksam. Bahwasanya hak-hak itu adalah ya ada tiga macam. Yaitu yang pertama hakun lillah. Ya, hakun lillah la yusraku fihi ghairu. Itu hak yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak apa disekutui ya siapapun di dalam hal tersebut. Jadi selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berserikat ya dalam apa, dalam hak ini. Ini hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala.
la malakun muqarrabun, ya tidak malaikat yang didekatkan, wala nabiyun mursalun, dan nabi yang diutus, ya, dan siapa saja. Dan ini adalah merupakan apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma yahtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyah wal asma wa sifat. Yaitu apa yang ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal rububiyah, ya, dan dalam hal uluhiyah, dan juga dalam hal asma wa sifat. Ini hak yang pertama. Itu adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak yang kedua, hakun khosun li rusul. Ya, hak yang itu adalah khusus untuk rasul. Ya, hak yang itu adalah khusus untuk rasul, ya, para rasul atau untuk Rasulullah SAW, yaitu apa? Wa huwa i'anatuhum. Yaitu adalah membantu mereka, yaitu membantu para rasul, wa tawqiruhum, dan juga memuliakan para rasul, wa tabjiluhum, ya, dan juga ya mengagungkan para rasul bima yastahiquna, dengan apa yang apa mereka itu memang layak ya mendapatkannya, karena mereka ini memang manusia pilihan, ya, manusia pilihan itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekadar mereka ini adalah hamba, tetapi mereka itu adalah hamba dan rasulnya. Ini hak yang kedua khusus untuk para rasul. Jadi yang pertama tadi apa? Hak yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hak khusus untuk rasul. Kemudian yang ketiga, hakun mustarab, ya, itu hak yang berserikat, ya, hak yang bersikat. Apa itu? Itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beriman kepada apa? Al-imanu billah wa rusulih, ya, karena beriman kepada Allah dan beriman kepada rasulnya adalah termasuk dari rukun iman. Nah, ini termasuk hak yang mustarab. Maka bedakan, ya, bedakan, ya, apabila seorang bisa membedakan tiga hak ini, maka ya dia tidak akan terjatuh ke dalam apa, ya, kesyirikan. Tapi kalau ya tidak bisa membedakan, maka bisa jadi ya seorang itu apa, ya, terjatuh ke dalam kesyirikan, karena tidak bisa membedakan ini haknya khusus Allah dan ini haknya khusus rasul, dan hak yang apa, berserikat ya di antara keduanya, di antaranya yaitu adalah apa, beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul, yang itu adalah merupakan ya merupakan apa, rukun dari keimanan. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsa anna al-ghuluwa fi ssalihin sababun lil wuqu'i fi syirki. Iya, yang ketiga adalah bahwasanya ghulu yang melampaui batas pada orang-orang saleh itu adalah merupakan sebab terjatuhnya seorang itu dalam kesyirikan. Terus ar-rabi at-tahdhiru min at-tashabbuhi bil kuffari. Iya, itu tahdhir, peringatan dari apa? Dari tasabbuh, itu menyerupai orang-orang kufar. Ya, menyerupai orang-orang kufar, itu apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Ya, ini Rasulullah SAW telah memperingatkan pada kita sekalian. Ya, bisa dipahami insyaAllah. Kemudian matannya, siapa yang baca lagi? Baca. Suma qala Syekh Abdul Wahab rahimallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal guluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al guluwu. Iya, jazakallahu khair. Yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang musannif mendatangkan sabdanya alaihi salatu wasallam, itu yang kedua, yaitu adalah ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu iyyakum wal gulu. Ya, waspadalah, ya, hati-hatilah kalian ya dari apa? Dari ghulu. Fa innama, ya, hanya saja ghulu itu apa? Allaka man kana qablakum al-ghulu. Jadi al-ghulu itu adalah ya hal yang telah menghancurkan ya orang-orang sebelum kalian, ya, menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Iya. Di sini ya sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Shalih Fauzan, ya, bahasanya perawi hadis ini apa, hadal hadis dzakarul musannif rahimahullah taala dengan tanpa menyebutkan perawinya, dan ini telah diriwayatkan oleh Imam siapa, Ahmad dan Tirmidzi wa Ibnu Majah, dari hadis Abdullah bin Abbas. Jadi perawi hadis ini adalah siapa?
Abdullah bin Abbas, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasai, ya, dan selainnya, ya, dan isnad di sini adalah sahih, ya, di sini adalah sahih. Kemudian di sini, ya, dikatakan iyyakum wal ghulu, ya, hanya saja, ya, telah waspadalah kalian dari ghulu, yaitu melampaui batas. Hanya saja yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah ghulu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan al-ghulu mujawazatul had bi ay yuzada syai' fi hamdihi aw dhammihi ala ma yastahiq. Yaitu ghulu adalah melampaui batas. Melampaui batas gimana bentuknya? Bi ay yuzada syai'. Itu sesuatu itu apa ditambahkan dalam memuji, ya, atau membenci, ya, mencela, ya, atas apa yang selayaknya dan semisalnya dengan itu. Wa huwa amun fi jami'i anwa'il ghulu, dan ini semua, ya, mencakup umum pada semua macam-macam ghulu. Karena ghulu tadi, ya, tidak hanya kepada Rasulullah SAW, ya, tapi ghulu itu bisa pada banyak perkara. Dikatakan oleh beliau yaitu fil i'tiqad. Bisa ghulu itu dalam i'tiqad. Apa i'tiqad? Keyakinan, yaitu dalam akidah. Dan juga ghulu itu bisa dalam apa? Amalan. Ini bukan hanya sekadar, ya, i'tiqad, tetapi juga bisa seorang itu bertindak melampaui batas dalam amalan. Bisa antum ketahui kan, ya, ghulu dalam, ya, amalan. Itu juga bisa terjadi. Ini sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Taimiyah dalam, ya, iktida as-sirat al-mustaqim, ya, itu bahasanya perbuatan ghulu itu, ya, bisa terjadi pada amalan dan juga bisa pada i'tiqad. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya apa? Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Hanya saja yang membinasakan, ya, orang-orang sebelum kalian itu al-ghulu. Apakah ini pembatasan bahwasanya ghulu itu yang menyebabkan kehancuran umat-umat dahulu? Apakah ini merupakan pembatasan? Bisa dipahami? Ya, apakah ghulu itu merupakan pembatasan? Ya, maka di sini jawabannya bukanlah yang dimaksud, ya, laisal murad bidzalika hasrun. Ya, bukanlah yang demikian itu adalah merupakan pembatasan sebab, ya, hasru sababi halakil umam as-sabiqah. Bahwasanya ghulu itu bukan, ya, termasuk sebab apa? Bukan satu-satunya sebab yang menghancurkan umat-umat terdahulu, yaitu dalam hal ghulu. Ya, bahwasanya ini ditujukan yang demikian itu adalah innamadzalika ala sabili at-tamtsil bil ghalib, yaitu hanya saja yang demikian itu yaitu sebagai bentuk apa? Percontohan. Itu bil ghalib secara keumuman. Ya. Secara keumuman saja, tapi bisa selain ghulu juga bisa menghancurkan umat-umat dahulu. Wa yadullu dzalika ala anna hunalika ahadits. Ya, karena menunjukkan yang demikian itu bahwasannya di sana Rasulullah SAW, ya, menunjukkan ada beberapa hadis yang Nabi SAW mengidofahkannya, mengikutkannya dalam kehancuran al-halak, ya, fiha ila a'mali ghairil hulu. Itu bahwasannya kehancuran umat terdahulu itu tidak hanya, ya, melalui hulu. Contohnya, ya, mithlu qawli SAW, innama ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarib tarakuh. Hanya saja menghancurkan, ya, umat-umat sebelum kalian, apa itu? Bahwasanya mereka itu apabila orang yang mulia di antara mereka itu mencuri, ya, orang yang tinggi, ya, apa kedudukannya di antara mereka itu mencuri, tarakuh, mereka itu biarkan. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if, apabila, ya, orang yang lemah itu apa mencuri, aqamu 'alaihil had, mereka menegakkan hukuman kepada orang yang melakukan kemaksiatan tersebut atau melakukan pencurian tersebut. Bisa dipahami? Ya, jadi tidak hanya ghulu dalam orang-orang soleh atau ghulu dalam i'tiqad dan amalan, tetapi bahwasanya apa? Tindakan pencurian, ya, apabila dilakukan oleh orang-orang besar,
Ya, mereka biarkan. Ini terjadi enggak sekarang? Ya, mencuri uang negara misalnya. Berapa? Ya. Banyak sekali. Ya, mereka biarkan. Apabila yang mencuri ya orang kecil misalnya mencuri apa ayam, mungkin langsung apa? Ya, tewas, ditangkap dan dihajar. Ya, ini ya sebagaimana ya Rasulullah SAW mengingatkan pada kita sekalian bahwasanya ya pencurian itu ya dengan nama yaitu apa korupsi atau yang lainnya itu semakna, itu sama ya, mencuri uang besar, uangnya umat, uangnya rakyat ya, kemudian dibiarkan bahkan selamat ya. Tapi ingatlah ya, itu adalah keselamatan sesaat, dan nanti ya di akhirat engkau tidak akan apa bisa selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang mungkin bisa selamat di dunia berapa lama? Ya, berapa lama dia akan hidup? Ya, akan tapi ya dia akan mempertanggungjawabkan dari apa yang dia lakukan. Jadi ya para pelaku dosa terlebih misalnya mencuri, terlebih mencuri uang umat, uang ya orang banyak dan yang semisalnya, jangan ya merasa aman ya bahwasanya engkau apa selamat di dunia ini, karena nanti ya engkau tidak akan selamat dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara contohnya. Kemudian di hadis yang lain bahwasanya ghulu itu tidak hanya penyebab kehancuran umat terdahulu, adalah Rasulullah SAW mengatakan faullahi lal faqru ahsha alaikum. Faullahi, itu demi Allah, kefakiran itu tidaklah aku takutkan pada kalian. Walakin ahsha alaikum, akan tapi aku takutkan pada kalian antu besata alaikumud dunya. Itu bahasanya apa? Akan dibukakan ya, dilebarkan pada kalian itu dunia kama busitot. Ya, sebagaimana dunia itu telah dilapangkan alamangkana qablakum. Ya, atas orang yang sebelum kalian fatanafasuha. Ya, kama tanafasuha. Ya, kemudian apa? Fatatanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka itu berlomba-lomba. Kemudian apa? Watuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian apa? Hal tersebut ya, berlomba-lomba dalam mencari dunia itu telah menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan ya umat-umat sebelum kalian. Ya, umat-umat sebelum kalian. Ini hadis ya Imam Bukhari. Ya, hadis Imam Bukhari. Yang pertama tadi juga hadis Bukhari. Ya, Bukhari dan Muslim. Bahkan yang kedua adalah Bukhari dan Muslim juga. Ya, berarti hadis apa? Muttafaqun alaih. Jadi apa? Hulu itu bukan ya pembatasan, yaitu apa? Kehancuran orang-orang terdahulu. Ya, bisa dengan yang lainnya. Ya, bisa dengan yang lainnya. Maka dari hadis ini ya terdapat larangan untuk ya bertindak melampaui batas secara mutlak, dan penjelasan bahwasanya sebab kehancuran di dunia ya dan di akhirat itu adalah hulu itu adalah ya sebab kehancuran di dunia dan juga di akhirat, dan juga ya terdapat dalamnya larangan untuk ya bertindak hulu terhadap orang-orang saleh itu mimbabil aula ya, itu lebih layak, lebih pantas, dikarenakan apa, ini adalah merupakan sebab ya yang menghantarkan kepada kesyirikan ya, yang menyebabkan kepada syirikan itu. Makanya di sini tadi sudah sebutkan ya makna ini, makna hadis ijmalan yuhadzir ya mangkana qablakum minal umam ya. Kemudian iyakum itu adalah kalimatu tahdzir, itu adalah sighah tahdzir ya, untuk memperingatkan. Kemudian wal ghulu itu mansub ya ala tahdzir bi fi'lin muqaddar, yaitu apa, yaitu tinggalkanlah ihdzar al ghulu ya, seperti itu, atau utrukil ghulu ya, tinggalkanlah ghulu, itu adalah mujawazatul haq. Maka mangkana qablakum itu adalah minal umam. Kemudian makna hadis yuhadzir annabi sallallahu alaihi wasallam ummatah, nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan umatnya minaz ziyadat fid din, yaitu dari tambahan apa dalam agama itu alal haddil masyru, sesuai batasan yang disyariatkan ya, itu melampaui batasan yang disyariatkan, dan ini apa amun fi jami'an wa'il ghulu fi itiqad wal amal, dan juga ya wa min dalika al ghulu fi ta'dhimi salihin mimma yakunu sababan fi ibadatihim, karena ghulu terhadap orang saleh itu bisa menjadi sebab ya
dalam peribadatan pada mereka. Tsumma allal nahya, kemudian beliau mengilahkan larangan di sini dari gulu, bahwasannya itu adalah merupakan sebab ya kehancuran umat-umat yang sabiqah, ya fi halaki umat as-sabiqah, umat-umat terdahulu. Wadzalika yaqtadi, maka yang demikian itu menuntut mujanabata hadihim, yaitu mengikuti hadihim, maksudnya apa, sirah mereka, perjalanan hidup mereka. Fi hadza ibad, ya ibadan, itu untuk menjauhi dari anil wuku bima halaku bihi, ya pada apa yang mereka telah hancur dengannya. Li annal ya musyarik lahum, karena orang yang apa mengikuti mereka fi ba'di hadihim, pada apa perjalanan hidup mereka, yukhafu, ini akan dikhawatirkan alaihi padanya dari apa minal halaki mithlahum, itu dari kehancuran semisal mereka. Maka kesesuaian hadis ini bahwasanya terdapat di dalamnya an-nahya, an-nafihi, an-nahya anil ghulu mutlaqan, secara mutlak dilarang. Wabayan annahu sababun lil halak fid dunya wal akhirah, tadi yang sudah kita baca. Ayadkhulu fi an-nahyu anil ghulu bis salihin min babil aula li annahu sababun li syirki, ini sudah kita baca. Kemudian ma yustafadu minal hadis, ya, ayo. Uma qala syarih billahu ta'ala ma yustafadu minal hadis. الأولى النهي عن الغلو وبيان سوء وبيان سوء عاقبته. Iya, bahwasanya yang pertama adalah larangan dari ghulu dan penjelasan tentang akibat buruk ya dari al-ghulu. Kemudian yang kedua, al-i'tibaru biman sabaqana min al-umam litajannub ma waqa'u fihi min al-akhta'. Iya. Kemudian al-i'tibar, yaitu mengambil pelajaran ya terhadap orang yang sebelum kita dari umat-umat yang telah apa ya telah dihancurkan, supaya apa untuk menjauhi apa yang mereka terjatuh di dalamnya, ya minal akhta, itu dari kesalahan-kesalahan. Terus as-salisa hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi minasy syirk wa wasailihi wa bati'adihim anhu. Iya, kemudian apa khirsu ala najati ummatihi, itu semangatnya Rasulullah SAW, cintanya Rasulullah SAW itu akan keselamatan umatnya ya dari kesyirikan, dan juga apa sarana-sarananya ya, kemudian apa, dan supaya apa ya, supaya menjauhi ya mereka itu dari sebab-sebab ya kesyirikan, karena Rasulullah SAW menginginkan apa ya, menginginkan keselamatan dari umatnya. Terus الرابعة الحث على الاعتدال في العبادة وغيرها بين جانبي الافتراط افراط والتفريط. Iya, itu dorongan untuk supaya berlaku apa tawassut ya, berada di tengah-tengah, i'tidal, tawassut dengan i'tidal sama ya, fil ibadah wa ghairiha, dalam peribadatan dan juga dalam selainnya, antara apa dua sisi, yaitu al ifrat apa ifrat to extreme. Ya, ifrat itu ekstrim, ya. Kemudian wa tafrit. Tafrit itu apa? Menggampangkan atau meremehkan. Kemudian al-khamisah annal ghulu fis salihina sababun lil wuqu'i fis syirki. Ya, bahasanya apa? Ghulu terhadap orang-orang syirik, orang-orang saleh itu merupakan sebab terjatuh dalam kesyirikan. Ya, terus as-sadisah siddatu jufihi sallallahu alaihi wasallam minas syirki wa tahdhiri an. Ya, siddatu khaufi sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah sallam ya memiliki apa, rasa takut dari kesyirikan ya, seharusnya kita ini jauh ya, lebih apa, memiliki rasa takut ya dari kesyirikan dan peringatan ya dari apa, dari kesyirikan. Terus kita baca sekalian wali muslimin. Suma qala mu'allif rahimahullah ta'ala wali muslimin an ibn mas'udin anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'una qalaha salasan. Iya, itu qala mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wali muslimin ya, dan imam muslim, ini sebagaimana yang disebutkan oleh beliau ya, wali muslimin, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, nomor hadis 2670 ya, 70.
ya, sebenarnya disebutkan, ya, itu An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, terjemah Abu Abdullah bin Mas'ud sudah lewat. Ya, sudah pernah lewat, beliau wafat 32 Hijriah. Ya, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un. Ya, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Itu beliau mengatakannya berapa? Qalaha salatan. Itu beliau mengatakan ya 3 kali. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Imam Muslim. Jadi tafarrada bihi ya Muslim itu bersendirian. Imam Bukhari tidak meriwayatkan ya hadis ini sebagaimana telah diisyaratkan oleh ya musannif. Al-mutanatti'un qala Syahri ya Ustaz Saleh Fauzan. Al-mutanatti'un itu adalah ya al-mutanatti'un adalah al-muta'ammikun. Itu orang-orang yang apa? Berdalam-dalam, ta'ammuk. Jadi ta'ammuk itu apa? Tanattu'. Ya, ta'ammuk itu apa? Berdalam-dalam bisyai, ya, dalam perkara min kalam, ya, baik itu ucapan wa ibadatin dan ibadah dan juga wa ghairiha dan juga selainnya. Ya, jadi muta'ammik yaitu orang yang berdalam-dalam itu pada ya perkara-perkara atau pada semua perkara. Ya, kalau banyak ngomong, terlalu apa? Fudul kalam. Apa fudulul kalam itu ngomongnya apa banyak sekali, ngomong banyak kalau kerja sedikit, ya itu biasanya apa ngomongnya banyak tapi apa kerjanya ya tidak lancar, misalnya itu banyak kalam. Ya, wa ibadah, bahkan dalam ibadah pun apa ini perkara yang buruk, ya itu bisa menghancurkan ya seorang, itu apa dalam ibadah mana bertindak apa melampaui batas dalam ya apa yang ditentukan oleh syariat dan juga pada selainnya. Kemudian salatan ayat qala hadhil kalamah thalatha marrat mubalaghatan fil iblaq wa ta'lim. Ya, beliau mengatakan 3 kali ini ya menunjukkan apa mubalaghah. Ya, untuk ya melebihkan dalam penyampaian dan juga dalam ta'lim. Ya, kadang ya pada suatu perkara yang di situ diinginkan apa ya penekanan, ya Rasulullah SAW itu apa memberikan pengulangan ya supaya seorang itu apa tidak ya terjatuh atau tidak ya terjadi dari apa yang dilarang darinya dalam iblagh wa ta'lim, dalam pengajaran. Kemudian makna ijmali dari hadis yuwaddihun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna ta'ammuk yaitu berdalam-dalam fil asya, berdalam-dalam dalam semua perkara, wal ghulu fiha dan juga melampaui batas dalam semua perkara, yakunu sababan lil halak, maka itu adalah merupakan ya sebab kehancuran, ya itu adalah merupakan ya sebab kehancuran. Ya, yang dikatakan bahwasanya apa al mutanatti al mutaammik, yakni orang yang tanattu itu adalah orang yang ta'ammuk ya pada suatu al mutakallif, orang yang apa melampaui batas ya al-bahtan, yaitu membahas ya misalnya sudah terjadi ini kemudian tapi inginnya apa ingin detail akhirnya apa terjatuh pada pelampauan batas ya. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh siapa seringnya apa ahli kalam, apa kalau dalam Indonesianya filsafat, yaitu orang yang belajar filsafat, makanya mereka apa mengatakan apa filsafat ketuhanan yang akhirnya apa ujung-ujungnya bahkan malah meniadakan adanya Tuhan. Ya, ujung-ujungnya apa melakukan tindakan yang ya, tindakan kriminal. Ini bentuk kriminal yang paling besar yaitu menjadi orang ateis. Ya, menjadi orang ateis. Ya. Bahkan ya ada ya orang yang dulu ya dikenal ya juga mensyarah kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya kemudian memiliki karya-karya Islam, ya kuat kepandaihannya, kecerdasannya. Ya, akan tapi naudzubillah. Kadang seorang itu pintar tapi tidak diberikan zakat. Ya, kadang seorang itu pintar tapi tidak diberikan apa? Ya, kesucian jiwa. Akhirnya tersesat. Ya, bahkan terjatuh pada ateis. Akhirnya yang dahulunya ya membela atau memberikan penjelasan dari kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya akhirnya menjadi ya orang yang kufur. Ya, menjadi orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini seorang apabila memiliki kepandaian tetapi tidak memiliki apa kesucian jiwa, ya karena ada ya ujub, ada sombong, yang namanya Abdullah Qasimi,
ya seperti itu apa, sehingga apa ya na'udzubillah menjadi orang yang ateis, ya seperti itu. Dan bahkan di Arab saja ya di saat-saat ini apa ya banyak ya dari pemikir-pemikir yang akhirnya apa, akhirnya yaitu apa, berpemahaman ateis. Jadi bukan hanya di sekitar kita, bahkan di kalangan orang Arab ya, sebagaimana yang disebutkan Syaikh Muhammad Al-Imam itu apa, di mutaakhiran itu apa, mutaakhiran ya, apa itu namanya, zaman kita sekarang ini banyak ya orang-orang Arab sendiri yang banyak dari mereka itu kemudian memiliki ya pemikiran ilhad. Ya, ilhad itu kalau dalam bahasa Arabnya itu ilhad atau pemahaman itu ateis. Ya, seperti itu. Na'udzubillah. Maka ini yang termasuk bentuk ta'amuk, yaitu berdalam-dalam. Yaitu kalau kita kenal itu adalah filsafat, yaitu ilmu filsafat. Maka ini ilmu filsafatnya adalah ilmu yang menyesatkan. Ya, ini adalah ilmu yang menyesatkan. Kemudian ya, makna al-ijmali ya dari ini bahasanya Nabi SAW sudah menjelaskan. Ya, sudah tadi. Ya anna ta'ammuk fil asya wal ghulu fiha yakunu sababan lil halak wa muradu sallallahu alaihi wasallam annahu. Itu Rasulullah SAW melarang dari yang demikian itu. Kemudian munasabatul hadis lil bab anna tanattu, bahasanya tanattu minal ghulu al manhi anhu. Ya, itu termasuk ya perkara ghulu yang dilarang darinya. Wa yadkhulu fi dzalika tanattu fi taqdimi shalihin. Itu apa, melampaui batas dalam mengagungkan orang-orang soleh ilal had, hingga batasan alladhi yufdi ila syirik, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka ini yang terjadi juga ya di saat ini ya, betapa banyak ya dari kaum muslimin yang ya mengagungkan kuburan orang-orang soleh, yang akhirnya mereka apa, menjadi ya para penyembahnya, ya menjadi para penyembahnya. Maka tanattu ya itu adalah termasuk dari hulu ya, dan juga merupakan tambahan dalam agama yang dilarang ya. Maka di sini ma yustafadu minal hadis ya, siapa yang baca? Al-hathu ala jitinabit tanattu'i fi kulli syai' la siyama fil ibadati wa takdir salihin. Iya, al-hathu yaitu apa? Dorongan untuk menjauhi tanattu, yaitu al-ghulu fi kulli syai' la siyama ya al-ibadati wa takdir salihin. Lebih-lebih apa? Ya, itu ibadat dalam ibadat dan takdir salihin. Apa takdir salihin? Memuliakan ya orang-orang saleh. Ya, dalam memuliakan orang-orang saleh yang akhirnya terjatuh ke dalam ya kesyirikan terhadap kuburan orang-orang saleh. Ya, takdir itu apa? Memuliakan, mengagungkan ya orang-orang saleh. Kemudian yang kedua, al-hasu 'ala al-i'tidal fi kulli syai. Iya, al-hasu yaitu apa? Dorongan untuk berlaku apa? Ya, tengah-tengah, yaitu iktisad. Ya, pada semua perkara yang tengah-tengah itu bagus ya. Adapun timpang ya, yaitu dalam apa, berlebih-lebihan ekstrim, atau timpang ya dari sisi apa, meremehkan, maka ini ya adalah keburukan. Jadi berada di tengah-tengah al-wasatiyah ya, sekarang mungkin al-wasatiyah tapi bukan seperti yang dimaknakan oleh sebagian orang ya, tetapi ya al-wasatiyah atau iktisad atau i'tidal semakna. Tapi apa, tidak ekstrim dan juga tidak ya meremehkan dan menggampangkan. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsah syiddatu hirsihi ala najati ummatihi wajtihaduhu fil iblaghi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kembali lagi bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada umatnya ya, sangat cinta pada umatnya itu supaya mereka ini selamat ya, karena selamat supaya mereka ini selamat. Itu semangatnya Rasulullah SAW yang sangat ya, supaya umat ini selamat, dan kesungguhan beliau SAW dalam menyampaikan risalah ya, menyampaikan risalah ya, insyaallah bisa dipahami kan ya. Ini sebagaimana disebutkan juga syarah yang lain juga semakna juga dalam Qurratu Uyun Al-Muwahidin, juga hasyiah kitab tauhid itu juga semakna, yaitu bahasanya juga semakna bahwasanya apa, tanattu, anna tanattu minal hulu ya, termasuk dari hulu, wa ziyadah fid din, dan tambahan dalam agama, al manhi anhu, wa yadkhulu fi dzalika
al-ghulu, dan termasuk pada yang demikian itu al-ghulu fi ta'dhimi sholihin, yaitu ghulu dalam mengagungkan orang-orang saleh, hatta yu'addiya ila syirki billahi ta'ala, hingga ya mencapai yaitu menyekutukan Allah ta'ala, sebagaimana dalam qurratu uyun al-muwahhidin dan juga hasyiah kitab at-tauhid, ya kemudian ya mulakhas tadi yang kita baca ini, ya dan juga dalam al-jadid fi syarhi kitab at-tauhid, banyak sekali ya syarah kitab at-tauhid, antum sendiri bisa yang membaca dari banyak kitab untuk menambahkan penjelasan tentang hal ini. Maka dari sini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa hadhil ahaditsu tsalatsah kulluha tadullu ala tahrimil ghulu, ya maka ya hadis-hadis yang tiga ini semuanya itu menunjukkan akan haramnya ghulu, wa annahu sababun lil halak. Ya Syekh Ibnu Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid mengatakan ya bahwasanya tiga hadis ini adalah ya menunjukkan keharaman ghulu, dan bahwasanya ya ghulu itu adalah merupakan sebab kehancuran, wa annal wajiba ya, dan yang wajib ayyasira al-abdu ilallahi baina tarafai, ya itu apa yang wajib bahwasanya seorang hamba itu menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala baina tarafai nakidin biddat ya nakidin biddin, yaitu apa dua jalan yang apa berlawanan, yang satu apa ifrat itu ekstrim, yang satu apa tafrid, kemudian yang ditempuh dengan apa yaitu bil wasat, yaitu dengan tengah-tengah, ya maka sebagaimana fakama anna hadhil ummah yal wasat, ya wa ja'alna apa ayatnya, siapa yang hafal wasaton apa ayatnya ya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya maka ya wa kadzalika, maka begitu juga ya seperti itu ja'alnakum, yaitu kami jadikan kalian ummatan wasata, ya itu kami jadikan kalian adalah umat yang ya tengah-tengah, yaitu apa ya supaya ya, tidak melampaui batas dan juga ya tidak ya menggampangkan dan meremehkan, fayam bagi ayyakuna sayruha fi diniha ala tariq alwasat, ya bahasanya seorang itu apa perjalanannya ya dalam agamanya itu ya di tengah-tengah, yaitu jalan yang tengah, ya insyaallah apa bisa dipahami dari apa yang kita baca pada kesempatan sore hari ini, ya dan memberikan manfaat dari apa yang kita telah mengkajinya secara bersama. Bisa dipahami kan? Ya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Ya wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Ya. Insyaallah kita cukupkan di sini, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya dari apa yang kita ya baca, intinya apa larangan dari perbuatan hulu dan sebagaimana yang dipesankan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu apa supaya kita berada yaitu di tengah-tengah, yaitu ya al-wasatiyah ya atau i'tidal atau al-iktisad, ya supaya tidak terjatuh pada ekstrim yaitu ifrat dan tidak terjatuh pada ya peremehan yaitu tafrid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.